Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Rais Syuria, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta Mukarram, Kiai Haji Ahmad Ibnu Abidin Al-Mukarram, Dr. Atas Kiai Haji Sodikin Maksuri, jajaran Tanfidiyah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta Mukarram, Kiai Haji Mansur Anwar, Kiai Haji Beki Mardani. Tak lupa pada kesempatan siang hari ini, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ulul Absar Hadrawi, yang alhamdulillah beliau dari pagi sampai siang hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah warga Jakarta Utara yang berada di posisi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang sama-sama kita muliakan jajaran Tatib Suriah Pengurus Wilayah Al-Mukarram Kiai Haji Taufik Damas, yang selalu muncul di televisi, yang selalu muncul di TV1. Beliau adalah kader muda yang luar biasa, yang selalu memberikan materi relasi NU dengan ideologi. Beliau adalah Kiai Taufik Damas, ahli berdebat karena memang kemampuan ilmunya cukup. Yang sama-sama kita hormati jajaran Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Nasihin Zaid Al-Mukarram, Kiai Haji, mohon maaf pada kesempatan ini mustasyar hadir, yaitu Kiai Haji Hafidin HM, alhamdulillah beliau hadir dari pagi, dan juga Kiai Ahmad Rafi'i. Seluruh jajaran yang saya tidak sebutkan satu persatu, abang saya Bapak Irwan Setiadi beserta tim yang hadir pada kesempatan ini, yang istimewa pada kesempatan pagi hari ini hadirnya di tengah-tengah kita Ketua Forum Mahaulama dan Habaib Jakarta Utara Al-Mukarram Kiai Haji Zaid Mulki. Beliau ada di depan kita, Forum Ulama Habaib Jakarta Utara, beliau hadir. Putra daripada Kiai Mulki Al-Watani yang 43, alhamdulillah sudah hadir. Seluruh lembaga yang sudah dilantik pada kesempatan pagi hari ini, jajaran tanfidiyah yang saya tidak sebutkan satu persatu, kemudian juga seluruh lembaga, 14 lembaga yang memang kita lantik pada kesempatan ini. Yang pertama, saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh Banum, baik itu Muslimat NU, Ansor NU, termasuk Banser di dalamnya, yang mendampingi kita menyukseskan acara ini. Kemudian juga ada IPPNU, IPNU, dan keluarga besar Nahdlatul Ulama Jakarta Utara. Ini sebetulnya yang kita harapkan. Setiap momentum Nahdlatul Ulama di Jakarta Utara, seluruh lembaga, seluruh Banum, seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama hadir bersama-sama. Kita akan bisa membuktikan betapa responsifnya Wali Kota Jakarta Utara begitu kita menghadap, begitu responnya Jakarta Islamic Center ketika kita mengajukan acara ini. Ini adalah bagian daripada modal awal kita untuk menata organisasi ke depan agar lebih baik, tentunya akan lebih kuat buat kita bersama. Pelantikan, baik itu cabang ataupun lembaga, adalah media dalam rangka menguatkan konsolidasi organisasi di semua tingkatan. 2020 seluruh majelis paling cabang habis masa jabatannya, maka kita akan perbaharui lagi dengan tenaga-tenaga muda yang memiliki semangat yang istimewa. Yang kita sarankan pertama, pengurus MPC harus memiliki sertifikat Madrasah Kader Nahdlatul Ulama.
Ustaz Ferdian kalau mau jadi pengurus silakan ikut MKNU, kalau enggak jangan dekat-dekat NU. Bukan begitu. Ke depan enggak boleh ada pengurus NU yang NU-nya NU biologis. Tahu NU biologis? Ketika pengen jadi pengurus dia NU, saya ini orang NU, bapak saya NU, mak saya NU. Lu apa? Enggak jelas, MPNU enggak. Kenal NU juga enggak, fikrahnya jauh dari NU. Ya. Idealismenya jauh dari NU. Maka tidak boleh ke depan ada ketua-ketua NU, ketua-ketua lembaga yang tidak memiliki dasar keilmuan, yang bukan kader. Karena NU harus menjadi kader. Kenapa? Sebagai kader, baik dia jadi pengurus ataupun tidak jadi pengurus, dia harus loyal terhadap Nahdlatul Ulama secara jamiah. Itu penting. Bukan begitu dia topik. Yang kedua, insya Allah setelah kita melaksanakan kader apa namanya pelantikan ini, ke depan kita akan mengadakan terus berjalannya kaderisasi lewat madrasah kader Nahdlatul Ulama. Semua yang belum MKNU dari partai manapun silakan ikut, kita rampung semua di sini karena NU adalah rumah besar orang warga Jakarta Utara. Wali kota aja selama ini yang pertama wabul muafiq, hari ini dia mengucapkan wabul muafiq ilah wabul muafiq. Mantap kan ya? Artinya apa? Statementnya jelas. Yang ketiga, selaku kepengurusan baru, tentu ada ciri khas yang memang harus kita tampilkan yang saat ini susah dicari. Apa? Papanisasi. Kalau kita mau ke Tanjung Priok, susah dari pengurus ranting Tanjung Priok. Kenapa? Papannya nggak jelas. Di mana alamatnya? MWC Koja nggak jelas. Kenapa? Papannya nggak ada. Ada alasan. Dulu sih ada di pasar, katanya pasar, tapi sekarang hilang. Kenapa bisa hilang? Karena nggak diurusin. Ya. Kemudian yang keempat, tentu kita sebagai Nahdlatul Ulama harus punya sekretariat yang layak. Inilah kantor kita satu-satunya di Jalan Buka. Itu harus kita sama-sama benahi bersama-sama. Bukan hanya ketua PC, tapi lembaga yang merasa memiliki terhadap NU, maka harus pula memiliki tanggung jawab terhadap kantor kita minimal satu lantai ke depan. Sebetulnya hari ini ada saksi yang masih hidup, ya Kiai Sodiqin Marsudi, Kiai Haji Aman Ibnu Abidin. Ketika kita rapat kerja di Puncak, itu yang namanya ketua PWNU DKI sudah mengatakan, program saya untuk Jakarta Utara adalah memberikan fasilitas, memberikan dukungan yang sangat terhadap peningkatan daripada kantor PCNU Jakarta Utara. Itu udah lama, cuma gak ditangkap. Kalau waktu itu ditangkap buru-buru di proses, itu luar biasa. Suaranya sudah ada dari ketua PWNU. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita semua hari ini menjadikan satu bukti bahwa kekuatan NU di Jakarta Utara memang masih ada, cuma belum ada yang membangunkan. Kalau hari ini kita bangunkan bersama 14 lembaga, bayangkan 14 lembaga kali 10 saja yang hadir, sudah 140 lembaga yang hadir, ditambah lagi dengan bangun, ditambah lagi dengan yang lainnya. Ini kekuatan modal kita untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan, untuk mensyiarkan nilai-nilai akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala thoriqatin Nahdlatul Ulama. Hadirin para jamaah rahimakumullah, itulah barangkali sambutan awal saya dari ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan. Dan saya mohon maaf apabila apa yang disampaikan tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Itulah barangkali karakteristik saya dalam menyampaikan satu sambutan. Nggak bisa dicegah lagi, memang sudah seperti itu dari sananya. Saya mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila umuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.